Banjir bandang sapi China tanggal 13 Agustus tahun 2022. Luoyang, Shaanxi, Kabupaten Zhongyang mengalami hujan deras terbesar tahun ini. Hujan deras menyebabkan banjir, dan banyak desa dan kota dilanda banjir. Jalan-jalan tersapu dan mobil-mobil tersapu oleh air yang deras. Pada pukul 10 pada tanggal 13, Observatorium Meteorologi Kabupaten Zhongyang, Kota Luoyang mengeluarkan sinyal peringatan hujan badai oranye, mengingatkan beberapa kota bahwa hujan lebat akan terus berlanjut. Saat ini, kabupaten tersebut telah mengaktifkan tingkat kedua tanggap darurat pengendalian banjir dan meluncurkan sepenuhnya penyelamatan pengendalian banjir dan pekerjaan bantuan bencana. Peringatan dini risiko meteorologi Kabupaten Gulang untuk banjir sungai kecil dan menengah, aliran deras gunung dan bencana geologi. Pukul 17 tanggal 13 Agustus banjir gunung di Haizitan, Kabupaten Gulang meluap dari saluran drainase banjir.